Selanjutnya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kalimantan Selatan meluncurkan program unggulan jasa konstruksi untuk diuji cobakan dan menjadi pilot proyek. Ketua LPJK Kalimantan Selatan Subhan Sarip di sela forum koordinasi kelompok unsur jasa konstruksi dengan tema ketahanan konstruksi Banua menjelaskan saat ini tengah meluncurkan program unggulan untuk diuji cobakan sehingga menjadi pilot proyek. Program unggulan itu seperti pendirian koperasi pekerja konstruksi, pembuatan aplikasi jasa konstruksi dengan fitur lengkap, membuka lembaga konsultasi bantuan hukum jasa konstruksi. Selain itu, bekerjasama dengan ULM Banjarmasin untuk memberikan konsultasi masyarakat dan pelaku usaha bermasalah. Lebih jauh, alumni pasca sarjana ITS Surabaya ini menambahkan pihaknya juga meluncurkan pendidikan dan pelatihan diklat jasa konstruksi setiap akhir pekan seperti Jumat dan Sabtu. Kita juga meluncing mengenai LKBH Masyarakat Jasa Konstruksi. Jadi lembaga untuk konsultasi dan bantuan hukum jasa konstruksi. Nah, ini kita bekerja sama dengan personil-personil hukum yang bernaung di dalam lembaga di ULAM. Nah, tujuan LKBH ini sebenarnya untuk memberikan perlindungan atau memberikan konsultasi kepada masyarakat yang terkait, misalnya ada kasus konstruksi atau persoalan sengketa kontrak, kemudian terjadi misalnya uang prestasi segala macam. Nah, bahkan di awal kontrak pun kita bisa mendampingi. Nah, dengan dasar inilah akan bisa meminimalkan persoalan-persoalan seperti misalnya kemungkinan adanya sengketa terkait kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, atau frustasi, atau mungkin penipuan dan lain sebagainya. Nah, bahkan kan ada beberapa kasus yang sudah kita bantu tangani. Nah, kemudian ialah kita memperkenalkan juga pada hari mengenai diklat akhir pekan. Jadi pendidikan dan latihan jasa konstruksi yang diadakan setiap akhir pekan. Jadi setiap Jumat, Sabtu, kita mengadakan latihan dan diklat. Nah, ini pesertanya bebas, yang penting terkait dengan masyarakat jasa konstruksi. Melalui program unggulan tersebut dapat menjadikan sumber daya manusia jasa konstruksi semakin membaik, yang diharapkan berimbas terhadap perekonomian di Kalimantan Selatan. Saprian, Banjar TV.